kekasihku lihatlah kau hapus luka di hatiku. Oh sayangku rasakanlah ini anugerah atas nama cinta. Katakan pada dunia, kamu dan aku bahagia. Semoga cinta kan terjaga selamanya. Terima kasih Tuhan, kau beri aku seorang yang mendampingiku di jalan suka dan duka. Sayangku
satu kita sekalian. Keagungan dan kemahakuasaan Allah telah ditunjukkannya melalui keluarga Ahmad dan keluarga Lakoni, yang telah mempertemukan sepasang cucu Adam dan Hawa, yang telah berikrar dalam prosesi religius, yakni pernikahan. Tuhan telah merenggut mereka dalam satu rasa. Hati mereka telah terpautkan oleh keinginan saling menjaga dan saling mengasihi. Saat ini kita menyaksikan kedua mempelai, Yanto Lakoni, putra pertama dari Bapak Sahrin Lakoni dan Ibu Marjani Losung, yang telah mempersunting gadis manis Hasra Ahmad, putri ketiga dari Bapak Sardi Ahmad dan Ibu Serlin Hasan, yang telah melangsungkan ijab kabul siang tadi. Untuk itu kita ikuti lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Sakir. Kepada kedua mempelai sebagai ungkapan terima kasih dari keluarga, kita ikuti sambutan keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Joni Pasisi. Warahmatullahi wabarakatuh. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi washabihi azmain amma ba'du. Yang terhormat
beliau Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bualemo, yang saya sebut dengan hormat nama beliau, Bapak Haji Karyawan Eka Putranoho Esos. Yang saya hormati sesepuh kita, guru kita, yang saya sebut dengan hormat beliau Bapak Ikram Buluati, SPD. Yang saya hormati tokoh-tokoh di Kecamatan Butumaido, masing-masing beliau Bapak Darwis Pasisingi beserta Ibu, Bapak Erwin Noho, SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu ASN di lingkungan Setda Bualemo yang sempat hadir, kami lihat ini ada Ibu Makarya Hamsa, sarjana ekonomi, juga sebagai ketua tim penggerak PKK Kecamatan Butumaido, Ibu Yurika Lagili, Ibu Ramla Hamsa, SPD, Esos, para tokoh-tokoh pendidik yang sempat hadir, Bapak Ibu Kepala Sekolah, para guru-guru yang sempat hadir, yang saya hormati, para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama yang sempat hadir, yang saya hormati, tokoh-tokoh pemuda, tokoh wanita, serta seluruh hadirin sekalian yang saya muliakan, dan yang paling teristimewa, kedua mempelai beserta kedua orang tua dari mempelai yang kini tengah duduk bersamping di hadapan kita sekalian pada malam hari ini. Pertama-tama, sebagai umat yang beragama, marilah kita untuk selalu dan senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam yang sangat berbahagia ini kita masih dapat diberikan kekuatan, kesehatan, serta keafiatan sehingga kita masih dapat hadir berkumpul bersama-sama di tempat yang penuh sederhana ini dalam rangka untuk menghadiri acara resepsi pernikahan dari kedua mempelai yang kini tengah bersanding di hadapan kita semua. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, sambutan keluarga. Maka oleh karena itu, izinkanlah saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses pelaksanaan resepsi pernikahan yang kini tengah berlangsung di malam yang penuh berbahagia ini. Tentunya kami atas nama keluarga sebagai penyelenggara resepsi pernikahan yang dilaksanakan pada malam hari ini mengucapkan selamat datang, selamat malam kepada Bapak Ibu undangan sekalian yang pada malam hari ini telah, yang tengah bersanding di hadapan kita sekalian ini, mereka berdua telah berikrar di kantor urusan agama melalui Pak Penghulu, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Butumaido. Dan ini adalah merupakan sebuah kebersamaan yang telah dibangun baik itu oleh kedua mempelai, dan kebersamaan serta kesepakatan dari keluarga, dari kedua belah pihak, baik itu keluarga dari mempelai. Kalian yang kami hormati sekali lagi, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian yang telah menyempatkan diri hadir bersama-sama di tempat ini, insya Allah ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, telah membantu kami dalam prosesi pelaksanaan mulai dari upacara akad pernikahan hingga acara resepsi pada malam hari ini,
kami menyampaikan terima kasih atas bantuan serta dukungan yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kami sadar tanpa ada dukungan serta motivasi yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu sekalian, utamanya kepada keluarga besar yang ada di lingkungan Dusun 4 Milango, Desa Patu Ameme ini, tentunya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Semoga partisipasi serta dukungan yang telah diberikan kepada kami, insya Allah ini juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sejuta rahmat kepada Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang kami hormati, juga kepada yang dapat kami sampaikan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan teristimewa kedua mempelai, menyatukan mimpi menjadi harap, menyatukan asa menjadi doa, menyatukan hati tak selalu bersama, menerima apa yang telah digariskan, mencipta indah yang tiada bertepi, meluruhkan rindu dalam pertemuan, menautkan janji kita dalam ikrar suci, menerima menjadi
hebatnya sapamu, mengapa jadi gundah? Tak kusangka kita sama, telah menyimpan getar cinta. Cinta, yeah. Biar cinta bergelora di dada, biar cinta memadukan kita. Cerita cinta yang pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita cinta kita. Kini rindu yang ku punya hanya untukmu, hanya pada. Apabila kita memang mesti bersatu, mengapa harus ragu? Tak kusangka kita sama, telah menyimpan getar cinta. Dengan dia.
hatiku. Lagi.